Assalamualaikum, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan juga like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Nesara Kisha. Nah, kali ini sesuai judul, aku mau bikin angpau berbentuk astor kayak gini. Lucu kan ya? Nah, ini warna-warnanya. Nah, ini harusnya pakai gantungan kunci, tapi aku pakai tali aja. Dan ini dimasukkan uangnya ke sini. Sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Ini dia alat dan bahannya. Aku pakai benang poli warna krem, benang katun warna putih, terus ini ada pulpen untuk menggulung nanti. Ini juga aku pakai hakpen nomor 3 dan jarum tapestry. Yang pertama kita buat slip knot dulu. Lalu kita buat rantai sebanyak 55 atau 45 rantai sesuai panjang yang kalian inginkan ya. Atau sesuai panjang gulungan uang yang kalian punya. Nah, ini kita udah buat rantai sepanjang yang kita inginkan. Ini aku 55 atau 45 gitu ya, pokoknya sesuaikan aja. Kita mulai dari lubang yang kedua dari hakpen, kita buat slip stitch. Lalu selanjutnya di lubang selanjutnya kita buat satu single crochet. Di lubang selanjutnya kita buat HDC. Lalu di lubang selanjutnya kita buat double crochet atau DC. Dan seterusnya kita akan buat double crochet terus sampai ke ujung rantai, tapi nanti kita sisakan dua rantai ya di ujung. Nah, ini aku udah isi sampai ujung dan kita sisakan dua lubang. Untuk kita isi satu lubangnya dua double crochet dalam satu lubang ya. Nah, ini aku udah selesai. Kita buat satu rantai, kita putuskan menggunakan korek api.
Lalu kita nanti rapihkan benang sisanya ya. Nah, ini dia. Yang pertama, warna pertama udah jadi. Kita akan mengganti warna dengan warna putih di bagian sini ya. Kita mulai di bagian sini. Kita mulai di DC yang pertama atau di lubang yang keempat. Kita masukkan hakpen di lubang yang keempat. Lalu kita ambil benang yang warna putih. Kalau bisa kalian pakai benang poli dua-duanya ya, jangan kayak aku karena aku nggak ada, jadi aku pakai yang ada aja. Kita masukkan benangnya, kita buat satu rantai. Lalu di lubang selanjutnya, sama seperti tadi yang pertama, kita buat slip stitch. Di lubang selanjutnya kita buat satu single crochet. Di lubang selanjutnya kita buat half double crochet atau HDC. Dan di lubang selanjutnya kita buat double crochet atau DC. Ini kita buat seterusnya, kita buat masing-masing lubang 1 DC sampai ke ujung. Nanti kita sisakan 2 lubang untuk kita isi satu lubangnya 2 double crochet. Nah, ini kita sisakan 2 lubang untuk kita isi masing-masing satu lubangnya 2 double crochet. Nah, ini aku udah selesai. Lalu kita buat satu rantai, kita sisakan benang yang agak panjang untuk kita nanti menjahit. Nah, ini aku udah selesai buat 2 warnanya. Selanjutnya kita akan menggulung dan mencetak dengan menggunakan pulpen. Nah, ini dia. Kalau misalkan kalian mau mencetaknya langsung atau menggulungnya langsung dengan uang juga nggak apa-apa. Cuman kata aku lebih mudah di pulpen ya atau pensil. Nah, cara menggulungnya seperti ini. Jadi coklatnya itu ada di atas. Lalu kita gulung seperti ini. Kita pasangkan jarum tapestry di ujung benang yang kita akan jahit. Kita jahit seperti biasa. Thank you.
Nah, alhamdulillah ini aku udah jadi menjahit benangnya. Nanti kita akan bikin talinya. Kalau talinya gampang, sisa benang itu kita buat rantai lalu kita kaitkan ke sisi satunya. Alhamdulillah, udah jadi angpau berbentuk astornya. Semoga kalian paham apa yang aku tutorialkan ya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.